Back to my trip, my adventure. Kekayaan alam yang ada di Dieng, Jawa Tengah gak akan pernah bosan untuk kita jelajahi. Masih di daerah Dieng, kita akan lanjut eksplor di sini. Butuh perjuangan yang tidak mudah untuk menikmati sang mentari yang indah. Nasubenya haramizimara henyaro henyaro nasubenya mamarizimaro henyaro henyaro. Indonesia, itu indah. This is my trip, my adventure. Woo! Para pendaki dapat mendirikan tenda di tepian telaga Cebong ini nih. Dari sini, kita bisa mendapatkan keindahan dari telaga yang asri dan udara yang sejuk. Wah, ini ada yang lagi bangun tenda di sini. Kita nginep dari semalam nih. Hmm. Nah guys, kalau main ke sini, nah di sini tuh banyak penginapan sebenarnya, banyak homestay. Tapi juga bisa tuh kalau kalian mau yang lebih budgetnya lebih dipres lagi, bawa tenda sendiri nih kayak gini. Nih kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih. Pengen tahu nih dari mana teman-temannya. Halo guys. Halo. Pagi bro. Pagi. Ganggu bentar. Kenalin. Rikas. Halo. Halo. Rikas. Halo. Halo. Nih teman-teman dari mana semua nih? Macam-macam. Wah, ini kayak kita ngobrolnya ambil duduk-duduk kayak lebih asik nih. Ya. Nih kita duduk-duduk. Nih kayak tadi kita juga tadi ketemu nih teman-teman juga lagi ngeliat sunrise nih. Cuman beda rombongan, kita naik dia turun. Nah, biasanya tuh kalau menurut gua, teman-teman yang biasanya udah persiapan datang ke sini bawa tenda, nah mereka juga tahu tuh, biasanya setelah mereka nanti udah dismantle barang-barang, mereka juga pasti tuh udah bersih-bersih daerah sini. Ya, jadi tetap ya, datangnya bersih, pulangnya juga bersih. Jadi kita juga selalu jaga tempat ini jadi stay clean sama stay green. Mantep bro, tos dulu dong. Wih, jangan malu-malu bro. Nah, ada juga tuh pakai sarung tangan tuh. Oke guys, kalau gitu kalian lanjutin camping di sini. Kita berdua masih mau explore tempat ini lagi. Oke bro, sampai ketemu lagi. Oke, kita lanjut dulu. Sampai ketemu lagi. Oke guys, this is my trip, my adventure. Saat turun dari puncak Sikunir, kita akan disuguhi langsung oleh keindahan Telaga Cebong yang masih satu kawasan dengan Bukit Sikunir nih guys. Oke guys, kita masih di kawasan Dieng. Gue sama Hamzah, kita mau ngelakuin beberapa aktivitas nih. Kasih tau bro, kita mau ngapain. Oke, so sekarang kita udah mau rock climbing, abis itu hammock. Ya, ada rock climbing bisa, hammock slide nih, ini juga ada jembatan. Hmm. Nah, dari sini tengah-tengah lu bisa ngeliat tuh, kayak view danau telaga warna yang kece banget. Makin-makin ya. Oke, ready bro? Let's go. My trip. My adventure. My adventure. Siapa namanya, Pak? Ini Daryono. Daryono. Pak, nih kita berdua main ke sini. Kita ngeliat nih ada jembatan kece. Kita bisa lihat di tengah-tengah view-nya ini nih, danau telaga warna. Oke. Tapi jadi mau ini. Ya, kita mau nyoba, Pak. Mau nyoba. Ya. Boleh main game di sini yang paling bisa cepat di sini? Bisa cepat. Kalau bisa boleh. Oh gitu. Okay, ini pakai pengaman juga, Pak? Pakai harness. Pakai harness. Oh iya, bisa. Dari set apa? Dari set ini dari izin dari apa asuransi harus pakai pengaman. Oke, jadi kita berdua pakai pengaman. Okay. Tapi ini kita mungkin kalau jalan kan mungkin langsung berdua apa satu-satu? Satu-satu aja. Jadi kita pengen main game berdua, kira-kira nih siapa duluan yang bisa kesana dengan waktu yang lebih cepat. Jadi ini ada ya. Ada. Kita bantu nanti. Oke. Asik kalau gitu. Oke, Pak Daryono, kita sekarang pakai harnessnya dulu. Siapa dulu ini? Dia dulu, Pak. Oke. Boleh. Walaupun tinggi jembatan ini tidak terlalu tinggi,
tapi kita tetap harus hati-hati dengan menggunakan alat keselamatan. Bener banget bro, kita nggak boleh ngeremehin tingkat keamanan. Safety first harus tetap di nomor satu kan. Oke, nyaman mungkin? Ada. Iya. Ya. Ya, ini ada timernya mana? Ada nih pak. Oke, siap. Maaf ya. Iya. Oh. Ini rencana mau lari gitu ya? Iya. Oke. Hamza udah mulai, kita itu waktunya. Udah siap? Siap. Oke. Dari bawah ya? Ya, dari bawah dulu. Okay. Pokoknya dari titik situ sampai ke papan terakhir ya. Oke okay, guys, okay. Gue akan coba pertama kali. Kelihatannya sih gampang. Bismillah. 3, 2, 1, go! Nama Jembatan Merah Putih ini diambil dari warna bendera Indonesia karena sebagai simbol kekayaan alam Indonesia dan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. 10 detik! Widih, cepet juga nih anak! Jembatan ini memiliki panjang sekitar 26 meter yang menghubungkan antara dua buah bukit di atas batu ratapan. 18 detik, 64! Widih! 18.64 bro. 18. Lumayan. Buat kalian yang suka selfie di Batu Rata Panangin ini, sudah banyak dibuat selfie deck untuk pengunjung nih guys, yang nggak mau kehilangan momennya pada saat mereka libur. Hey guys, waktu gue 18 detik. Pretty good. Kayaknya Rika nggak bisa. I don't think he can win. Tapi, lihat dulu ya. This is my trip, my adventure. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Okay, 3, 2, 1, start. Gokil bro, lari di atas jembatan gantung yang anginnya kencang banget, itu nggak mudah guys. Bener bro, tingkat kesulitannya semakin tinggi, ditambah kita harus balance. Karena kalau kaki kita selap injak, bisa-bisa kaki lo kesangkut di sela-sela kayu. Oke, 10 detik. Cepat. Biasanya kita pelan-pelan kita nikmatin, sekarang jadi buru-buru. Ini saya sampean dapatnya 12,89. Ya, 12, ya. Ya, 18 ya. 16. Ya, jadi gua lebih unggul matik, bro. Yeay. No. Okay. Udah mau rock climbing? Ya, sekarang kita ngelakuin aktivitas selanjutnya, kita bakal rock climbing ya. Iya, iya. Oke. Makasih, Pak. Kita okay, lanjut dulu. Sama, Bang. Ya. Kan, ya. Lalu kita teriak bareng-bareng dulu. My trip, my adventure. Woo! Woo! And I'm along with out and take my hand.